bukan sekadar berpeluang berhibur bersama barisan artis, namun pelibatan peminat seni dalam Fiesta Music FM DG adalah bagi menjalankan tanggungjawab sosial serta beramal membantu pertubuhan Yayasan Buah Pinggang NKF Malaysia. Dana sebanyak RM1,124 berjaya dikumpul sempena majlis lelongan amal yang diadakan pada Ahad. Artis yang terlibat sanggup mendermakan koleksi peribadi mereka untuk jualan amal ini dengan harga serendah RM20. Antara artis yang menjayakan kempen berhibur sambil beramal adalah Izzat Aziz, kumpulan One Nation MC, Izzat Mustafa dan tidak ketinggalan Duta Remaja NKF, Aziz. Kempen yang sudah dijalankan sejak 30 tahun ini adalah sebagai peringatan awal pada generasi muda tentang langkah mengawal penyakit buah pinggang. Namun kali ini pendekatan kempen diadakan dengan konsep baru membariskan nama artis bagi tujuan lebih komersial. Dan sasaran NKF melalui kempen ini adalah mengurangkan jumlah pesakit yang puratanya mencecah 3,500 orang setiap tahun. Kalau budak-budak sekarang iaitu umur 13 sampai 18 tahun boleh sedari bahayanya penyakit buah pinggang ni, dan dalam 20 tahun nanti kita tak begitu banyak masalah, you know, tentang pressure. Kalau lah orang ramai tahu lah, janganlah makan terlalu banyak garam, you know, gula, semua benda tu kurangkan bahan-bahannya, makan benda-benda yang berkolesterol, you know, all the stuff. And then National Kidney Foundation pun tak perlu terima begitu banyak pesakit. Sementara itu bagi artis pula, kelebihan sebagai selebriti nyata digunakan sebagai platform yang betul dengan membantu NKF mengumpul dana serta memberi kesedaran kepada peminat. Ini termasuk Azizi yang telah melawat ke 4 buah sekolah di sekitar Melaka dan Johor bagi memberi kesedaran kepada pelajar tentang risiko penyakit buah pinggang. Pada modelnya Azizi memang dari awal lagi berminat untuk buat kerja-kerja amal sejak daripada bangku sekolah lagi. Dan pasal Yayasan Buah Pinggang Malaysia ni disebabkan asalnya one of my auntie lah, makcik Azizi, mengidap penyakit buah pinggang. Azizi rasa tak terkilan lah pada Zizi kalau Zizi tak dapat bantu dia sekalipun, Zizi dapat bantu mereka-mereka yang berpenyakit buah pinggang. Saya pun sebenarnya dah lama tak mengadakan sumbahan di Melaka dan juga tak lama tak mengadakan sumbahan. Jadi saya ingat ada sebagai satu peluang yang baik lah, masih samping beramal dengan Yayasan Buah Pinggang dan juga dapat, yalah, saya pun nak ada buat lelong barang baju Melayu saya, insyaAllah. Untuk rekod, NKF ditubuhkan pada tahun 1963 dengan jumlah 23 pusat seluruh Malaysia. Dan setiap tahun NKF memerlukan sekurang-kurangnya RM5.3 juta bagi membantu pesakit menjalani rawatan mencuci buah pinggang. Terima kasih.